teman-teman, berikut review untuk update tanggal 4 November tahun 2020. Kita mulai dari event festivalnya ya teman-teman. Nah, untuk event festival kali ini itu temanya Butterfly Garden. Dan untuk event lucky slotnya, set utamanya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi bagus banget sesuai dengan temanya. Untuk efek dari setnya itu ada kupu-kupu yang terbang dari bawah ke atas ya teman-teman, juga disertai dengan efek kelap-kelip dan ada cahaya juga ya teman-teman. Dan untuk setnya juga bagus banget, jadi di depannya sedikit terbuka dan di belakangnya ada kain panjang warna hitam gitu ya teman-teman. Dan untuk warnanya itu serasi banget, lalu untuk rambutnya itu juga bagus banget ya teman-teman, jadi warna putih dan diikat ke belakang gitu ya teman-teman. Lalu untuk display awal dari setnya, dia seperti melakukan atraksi gitu ya teman-teman, dan tangannya itu seperti bisa ngeluarin magic gitu ya teman-teman, karena dia bisa ngeluarin cahaya-cahaya gitu. Lalu di akhirnya dia ngeluarin cahaya disertai dengan banyak kupu-kupu gitu teman-teman, dan itu keren banget. Lalu untuk sayapnya itu ada dua ya teman-teman. Untuk bentuknya dan efeknya itu sama aja, cuma perbedaannya itu di warnanya aja ya teman-teman. Yang satu lebih ke warna biru gitu, dan yang satu lagi warnanya keemasan gitu teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih, kalau misalnya kalian gacha lucky slot, kalian mau sayap yang mana. Lalu untuk mon-nya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya mon-nya bagus banget, cuma aku nggak asing liatnya teman-teman, karena ini mirip banget sama room zodiac dari bulatan yang di belakangnya itu teman-teman. Tapi overall untuk mon-nya bagus dan untuk efeknya juga bagus ya teman-teman. Jadi dia kayak ngeluarin cahaya-cahaya warna pink gitu, dan aku kurang tahu itu kupu-kupu atau apa ya teman-teman. Dan juga ada kupu-kupunya juga di bagian bawahnya teman-teman. Untuk set kedua dari lucky slot ini, nama setnya itu Dancing Butterfly ya teman-teman. Bentuk rambutnya seperti ini, dan untuk efeknya itu ada efek bunga-bunga pink gitu ya teman-teman. Lalu untuk bajunya itu aku suka banget ya teman-teman, karena warnanya warna putih pink gitu, cute banget. Lalu untuk efeknya ada efek kupu-kupu warna pink gitu ya teman-teman, dan ada efek bunga-bunganya juga. Lalu untuk sepatunya seperti ini, simple banget, dan untuk efeknya sama, jadi ada efek bunga-bunganya gitu. Lalu ada set ketiganya juga ya teman-teman. Untuk rambutnya seperti ini, jadi nama setnya Simple Grace, karena untuk setnya ini lebih simple ya teman-teman. Dan untuk efeknya juga cuma ada efek kelap-kelip aja. Dan untuk sepatunya seperti ini, jadi warna sepatu sama warna bajunya itu warna putih ya teman-teman. Lalu dia ada kaos kakinya juga, dan untuk kaos kaki sebelah kiri dan kanannya itu seperti ada warna emas gitu ya teman-teman. Lalu ada tongkatnya seperti ini, jadi tongkatnya itu bentuknya seperti butterfly, dan untuk efeknya dia ngeluarin cahaya-cahaya gitu ya teman-teman. Lalu ada base-nya juga, jadi ada cahaya pas di kaki karakternya ya teman-teman. Lalu ada cahaya kelap-kelip gitu yang berterbangan di atasnya. Untuk isian tanda tanya sama score of luck-nya itu masih sama ya teman-teman, jadi belum ada perubahan. Lalu untuk update yang kedua itu ada lucky dash ya teman-teman. Untuk lucky dash ini seperti yang sebelumnya, jadi warnanya tetap yang warna hijau ya teman-teman, jadi nggak akan dibalikin ke semula sepertinya. Dan untuk penukarannya itu ada set baby ya teman-teman, jadi ada set baby cowok sama set baby cewek, juga kalian bisa tukerin ke angel wishing coin 4 pieces ya teman-teman, dengan menukar 3 strawberry hijau. Dan ini setnya nggak berefek ya teman-teman, tapi kita punya juga setnya dari event gratis sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau samaan sama babynya, kalian boleh ikuti event lucky dice ini ya teman-teman. Cara mengikuti event ini, kalian bisa cari dadunya ya teman-teman. Setiap hari kita cuma dikasih gratis satu dadu aja. Selebihnya kalian bisa beli pakai kupon. Untuk satu dadu itu harganya 200 kupon ya teman-teman. Untuk mendapatkan full set dari redeemnya itu kalian butuh sekitar 35 ribuan kupon gitu ya teman-teman. Untuk update yang ketiga itu ada di House of Fortune. Nah, cara mengikuti event ini, kalian play 10 kali setiap hari, lalu kalian bisa dapetin 10 batu ya teman-teman. Lalu setelah itu kalian klik scry, dan sekali scry itu mengorbankan 2 batu ya teman-teman. Lalu setelah kalian klik scry, kalian bisa buka
yang tanda tanya yang di bawah ini teman-teman. Dan kelima tanda tanyanya itu harus terbuka semua supaya kalian bisa dapetin rewards-nya. Dan untuk rewards-nya itu ini ya teman-teman, jadi aksesoris snow doll. Untuk update yang keempat yaitu high buying group. Nah untuk high buying group ini itu hadiahnya aksesoris buat baby ya teman-teman, namanya fish cracker. Lalu selain itu dari high buying group ini kita juga bisa dapetin total 4 toko lucky slot sama 5 diamond star sun. Untuk update yang kelima itu ada di sale pack 29.000. Nah di sale pack ini kita bisa dapetin 10 token lucky slot, 1 telur berisi sama 15 elf missing coin. Ini murah banget ya teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau gacha kalian boleh beli dari sale pack ini aja. Lalu untuk update yang keenam itu ada di total top up. Nah untuk total top up kali ini itu ternyata modnya buat kita ya teman-teman, jadi bukan buat baby. Dan aku gak nyangka banget ya teman-teman, karena kalau itu mod buat kita harganya akan mahal banget ya teman-teman. Jadi kalau kita mau dapetin mod cat swing ini kita harus top up 3 jutaan. Lalu untuk setnya bentuknya seperti ini, namanya fairy mystery. Untuk setnya ini bagus banget ya teman-teman. Lalu untuk efeknya juga meriah banget, ada efek kupu-kupunya, ada efek cahaya-cahayanya. Lalu untuk rambutnya bentuknya seperti ini, ada tanduknya gitu ya teman-teman. Aku kurang tahu itu tanduk atau cuma aksesoris rambut. Lalu sepatunya seperti ini. Dan untuk set buat baby, setnya namanya Lion King ya teman-teman. Jadi terusan gitu bentuknya seperti ini, cute banget. Dan setnya berefek ya teman-teman. Lalu ada penutup kepalanya, cute banget. Bentuknya kayak singa gitu seperti ini. Dan ada efeknya juga ya teman-teman, ada efek kelap-kelipnya gitu. Dan sepatunya bentuknya seperti ini. Dan ini untuk set ceweknya teman-teman, jadi sama aja untuk bentuk set cewek sama set baby cowoknya. Dan selain itu kita bisa dapetin total 15.500 kupon sama 5 token lucky slot ya teman-teman. Buat dapetin ini semua kita harus top up 3 jutaan rupiah. Lalu untuk event selanjutnya ada event ranking rewards ya teman-teman untuk top popularity. Nah di event ini untuk top 100 popularity ranking bisa dapetin badge namanya Scarlet Demon Badge. Dan untuk 10 top popularity ranking bisa memilih ya teman-teman, jadi ada pilihannya bisa dapetin Mon Pipi, Mon Celtron, Mon Black Wolf, atau set Misty Rain sama set Moon Dragon ya teman-teman. Event ini sampai hari Senin besok jam 5 pagi. Nah untuk yang top 100 bisa dapetin badge ini ya teman-teman, badge-nya bagus banget. Lalu untuk yang top 10 kalian bisa pilih mau Mon Pipi, Mon Kerang, Motor, atau set Misty Rain sama set Moon Dragon-nya. Setnya ini set play semua ya teman-teman. Nah untuk top popularity ini baru hari kedua ya teman-teman, tapi itu nilainya udah gede banget, udah sejutaan gitu untuk ranking 1 dan ranking 2-nya 900-an ya teman-teman. Jadi persaingannya tuh ketat banget. Jadi saran aku kalian mending push-nya di hari terakhir ya teman-teman. Jadi di tanggal 8 atau tanggal 9 gitu, karena rata-rata yang push itu di hari-hari terakhir gitu teman-teman. Jadi kalian lihat dulu apakah kalian bisa masuk ranking atau enggak. Kalau kalian bisa masuk ranking, kalian baru push teman-teman. Karena kalau enggak bisa masuk ranking itu sayang banget ya teman-teman. Mending gift-nya itu ditumpuk dulu, lalu kalian bisa ikutin untuk event popularitas selanjutnya, karena hadiahnya itu sama aja teman-teman, kecuali untuk yang top 100 ya. Lalu update selanjutnya untuk merayakan hari ulang tahun AO2, kita itu dikasih diskon di mall ya teman-teman untuk pack sama setnya. Jadi sekarang untuk telurnya jadi murah banget ya teman-teman, karena di diskon 25%, dan untuk set-setnya juga di diskon 25% ya teman-teman, baik itu yang pakai diamond, pakai gold, atau pakai kupon. Jadi buat kalian yang mau gacha, kalian boleh gacha di saat diskon ini ya teman-teman, ini sampai seminggu ke depan. Dan untuk mall baby itu diskon juga ya teman-teman, baik itu untuk setnya, untuk telur-telurnya. Nah mumpung diskon gini, aku beli makanan babynya itu langsung banyak ya teman-teman, karena ini lumayan harganya itu dikurangi 750 gold gitu. Nah aku langsung beli 100 ya teman-teman. Lalu untuk telur terbatas itu dijualnya di item pack ya teman-teman, jadi bukan di hot pack. Nah ini ada telur cute air age, lalu English Spanish age, dan chicken pancake. Ini kita nggak bisa lihat set-setnya ya teman-teman, nanti aku akan kasih linknya di deskripsi kalau misalnya kalian mau lihat set-setnya, karena aku udah pernah bahas untuk telurnya ini sebelumnya teman-teman.
Lalu di hari Sabtu nanti sampai 10 hari ke depan itu akan ada limited sale, di mana di limited sale ini akan dijual telur-telur lama yang sangat digemari ya teman-teman. Lalu dari hari Sabtu nanti juga akan muncul event akumulasi login, di mana di event ini kita bisa dapetin pack gratis yang isinya itu set ya teman-teman. Untuk redeem cabai Whiskard itu udah reset ya teman-teman. Jadi kalian yang punya cabai Whiskard, kalian bisa tukarkan cabai Whiskardnya dengan 8 token lucky slot sama 15 elf fishing coin. Untuk update selanjutnya ada elf fishing pool baru ya teman-teman, namanya Moon Jellyfish. Nah untuk bentuk setnya seperti ini, aku suka banget ya teman-teman karena temanya itu tema laut gitu. Nah untuk setnya itu warnanya seperti ada warna purple gitu ya teman-teman, tapi lebih cocok ke warna laut gitu teman-teman karena agak transparan gitu warnanya. Lalu untuk rambutnya itu panjang ya teman-teman, lalu dicepol gitu sedikit dan warnanya putih untuk rambutnya, dan ini keren banget teman-teman. Dan ini termasuk set play ya teman-teman. Nah display awal setnya itu seperti ini, jadi dia keluar dari moonnya yaitu jelly cell, dan dia seperti berusaha berenang gitu ya teman-teman. Dan ketika dia berdiri dia ngeluarin cahaya warna biru gitu. Dan untuk karakternya dia seperti terbungkus gelembung gitu ya teman-teman. Lalu untuk moonnya keren banget, jadi di atasnya ada ubur-ubur dan di bawahnya kerang ya teman-teman. Dia tetap terbungkus gelembung juga karena setnya ya teman-teman, jadi gelembungnya itu dikarenakan set lainnya itu. Nah ini untuk setnya ada trialnya ya teman-teman 7 hari, tapi untuk tongkatnya itu langsung permanen. Sekian review update dari aku, semoga bisa membantu teman-teman ya. Thanks for watching.